Kali ini Mas Bro mau memasang jalur as pada motor Matic Honda. Untuk kunci yang diperlukan adalah kunci shock ukuran 14 dan 19. Yuk langsung saja kita pasang jalur asnya. Pertama-tama kita lepas dulu baut asnya. Setelah lepas, langsung kita seperti ini, lalu kita pasang jalur asnya. Kita buka dulu tutupnya, kemudian ini dimasukkan seperti ini, lalu kita pasang kembali. Kita pasang kembali bos asnya. Kemudian kita pasang untuk yang sebelah satunya. Kita buka dulu seperti ini, lalu kita pasang seperti ini.
Kemudian kita pasang kembali baut asnya. Setelah itu kita tutup seperti ini. Dan ini adalah tampilannya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen. Dan jangan lupa subscribe di video kami.